Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Terkait dengan mimpi, perlu diketahui bahawa tidak semua mimpi itu benar Di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Dan ada di dalam Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Ru'ya Thalathun mimpi itu ada tiga jenis hadithun nafsi bisikan hati watakhwifu syaiton rasa takut yang itu datang dari syaiton wabushro minallah dan yang ketiga adalah kabar gembira yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimaksud dengan bisikan hati Terkadang, ketika kita sadar, kita memikirkan sesuatu, umpamanya pengen beli mainan, atau pengen HP baru, pengen laptop baru, pengen motor baru, pengen ingon-ingon baru, sampai terbawa ke alam sadarnya, sehingga dia bermimpi dari apa yang dia cita-citakan untuk mendapatkannya. Nah, itu uh, sangat biasa sekali. Adapun mimpi yang buruk itu memang sangat dimungkinkan datang dari setan. Dan itu merupakan makar setan untuk Bani Adam. Mereka ingin menakuti manusia dengan salah satunya cerita-cerita buruk yang masuk melewati mimpi. Dalam sebuah hadis juga an Jabirin qala jaa a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui mendatangi Rasul. Faqala ya Rasulullah ra'aitu fil manami ka'anna ra'si dhuriba. Fatadakhraja fastadattu ala atharihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhaddithin nas bitala'u bisyaitani bika fi manamik wa nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ceritanya itu orang badui bermimpi kepalanya dipenggal gelinding bayangkan ini mimpi baik apa mimpi buruk ini kepala terpenggal sampai gelinding kemudian dikejar-kejar sekencang-kencangnya setelah diceritakan mimpi buruknya ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu hadis, jangan kau ceritakan kepada orang lain dari ulah setan yang sedang mempermainkan dirimu di alam mimpi itu." Maka setelah itu dari tragedi dan kejadian orang badui itu, Rasul menyampaikan di salah satu khutbahnya, "Janganlah kalian menceritakan." apa ya, makar atau ulah dari setan yang sedang mempermainkan kalian di alam mimpi. Nah, solusi dari pertanyaan yang diajukan, apa kita mempercayainya? Karena ini mimpi buruk, maka tentunya catatannya datang dari setan untuk mempercayainya tidak usah karena Rasulullah SAW langsung mengkat lah tuh hadis jangan kau ceritakan ya tetapi di situ ada adabnya kalau mimpi buruk solusinya ya, namanya mimpikan dalam tidur berarti bangun meludah ke kiri tiga kali ludahnya itu nggak harus keluar ludahnya beneran ya istilahnya eh, hanya mengeluarkan sedikit dari e, uh, ludah ketika kiri tiga kali sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala uh, sejumlah tiga kali mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi minasyaitonirrajim a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau e, uh, bacaan-bacaan ta'awudz yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi fis sama' atau ta'awud-ta'awud yang ada di dalam banyak riwayat. habis itu boleh kita memohon perlindungan diri dengan doa ya Allah semoga mimpi yang datang dari syaitan ini tidak ada uh, apa istilahnya ya hanya perkara mimpi saja memang godaan saja tidak akan terjadi dan itu semuanya atas kehendakMu. lah kalau bisa memang tetap bangun melaksanakan sholat kalau bisa karena bentuk perlindungan diri kita kepada Allah salah satunya paling bagus dengan rukuk serta sujud Nah kalau nggak bisa sholat ya mengubah posisi tidurnya ya tadi posisinya miring bila boleh terlentang atau tadi miring ke kiri sekarang miring ke kanan ya penting nggak seperti ketika dia mendapatkan mimpi tersebut dan catatan yang lain adalah tidak diperkenankan untuk menafsirkan mimpi baik itu sendiri, wah di otak adik sendiri, wah ini kayaknya saya emang mau dapat rezeki banyak ini, makanya saya mimpinya buruk atau sebaliknya, oh kayaknya emang mau dapat pak keblok, makanya saya dapat mimpi yang buruk. Ya. Ini e, terlarang bagi kita, apalagi minta untuk ditafsirkan orang lain, yang mana orang lain itu nggak punya kapasitas jatuhnya nanti bisa dukun ya atau bisa orang yang tidak tahu hal gaib seakan-akan malah tahu. Nah, maka cukup bagi kita hadis idza ru'ya jika di antara kalian melihat ada mimpi yang dia benci maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi cukup meludah an yasarihi sebelah kirinya salatan tiga kali wal yastaid billahi dan meminta perlindungan diri kepada Allah dari kudaan syaitan sebanyak tiga kali wal alaihi dan hendaknya dia mengubah posisi tidurnya dari posisi semula. Yeah. Abu Qatada mengatakan dulu aku pernah bermimpi yang aku lihat berat sekali, lebih berat daripada gunung. Eh, berarti mimpi apa itu? Di tepi gunung, lebih berat dari gunung, mimpi buruk. Tapi setelah Abu Qatada rahimahullah mendengarkan hadis-hadis di atas, hadis Abu Hurairah, hadis Jabir tadi, maka aku tidak pedulikan lagi mimpi tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga ya memang hanya sebatas godaan setan. Semakin kita memikirkannya, semakin kita masuk ke dalam godaan setan, makarnya ya, akhirnya ke bawa keperasaan, bawa kepikiran, nggak fokus bekerja, nggak fokus beribadah, nggak fokus belajar, ya dan yang semacamnya dari sisi-sisi negatif. Maka enggak usah dipedulikan kemudian cukup minta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam